Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat semua dan kanti-kanti Jambi. Ketemu lagi dengan saya di channel Lensa YouTuber. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk beraktivitas demi kehidupan dunia dan akhirat. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau jalan-jalan motovlog keliling kota Jambi, part yang ke-9. Pada part yang ke-9 ini kita akan start dari Simpang Kawat, Bundaran Simpang Kawat, kemudian menelusuri jalan Profesor Muhammad Yamin, melewati Dinas Perhubungan di Sub Kota Jambi, kemudian Rumah Sakit Baitur Rahim, lalu ke Taman Simpang Kulai, di Simpang 3 Simpang Kulai, kemudian ke Jalan Sumantri Brojonegoro dan melewati Pom Kebon Jeruk, kemudian kita menuju Air Mancur, Tugu Bundaran Air Mancur, Simpang 3 Sipin Jambi, yaitu di Tugu Juang Jambi, kemudian menelusuri Jalan Hos Cokro Aminoto, melewati Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Jambi, melewati bekas terminal Simpang Kawat Kota Jambi, kemudian kembali ke Simpang Kawat Kota Jambi, dan kita berakhir di situ. Oke guys, lampu hijau, kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita berada di Jalan Muhammad Yamin. Oke guys, kita melewati Dishub Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi. Oke guys, ini sekitar pukul 7:30 ya. Cuacanya cukup cerah. Matahari di ufuk timur. Kita melewati Rumah Sakit Baitur Rahim. Tuh, nampak besar. RS Baitur Rahim.
Ini sebenarnya dulunya jalan ruas jalan lintas Sumatera nih, guys. Oke, kita menuju ke Taman Simpang Kulai itu sebelah kiri ada gajah. Patung, tapi patung gajah. Ini Taman Simpang 3. Taman Simpang Kulai ini, guys. Kita belok kiri jadi terus. Nah, di depan itu ada Pasar Simpang Kulai. Waduh, lubang, guys. Ya. Kita menelusuri ini daerah kebun jeruk namanya. Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro. Kawasan Sumantri Brojonegoro ini, guys. Kita melewati pom kebun jeruk. Swiss Hotel. Gramedia, guys. Kalau mau beli buku, toko Gramedia, toko buku terbesar di Jambi. Oke, kita menelusuri jalan ini sampai bundaran air mancur Simpang 3 Sipin, Tugu Juang. Kita lurus. Ini daerah Sipin nih, guys, namanya. Sipin. Lampu merah karena kita mau lurus, jadi kita berhenti. Oke, guys, kita lanjut menuju Tugu Juang Sipin Jambi.
Ini adalah area Tugu Juang, guys. Taman Tugu Juang. Sudah pernah diri saya nerbangkan drone dari sini, silakan dilihat di channel GT Drone. Nah, ini area bundaran air mancur Sipin Jambi. Simpang 3 Sipin ini, guys. Kita belok ke kiri. Itu Tugu Juangnya. Belok kiri kita ke arah timur, jadi menentang matahari ini, guys. Cukup cerah. Semoga tidak silau. Semoga fitur WDR-nya aktif, karena di Action Cam ini ada fitur WDR namanya. Itu adalah untuk jika kamera menghadap ke sumber cahaya, maka dia masih bisa cukup jelas menangkap objeknya, daripada kalau tidak ada fitur WDR-nya. Fitur WDR ini sering dipakai di CCTV ya, tapi di Action Cam ini diterapkan di Action Cam Akaso P50X. Kita menelusuri jalan Pos Cokro Aminoto. Kita melewati damkar, guys, pemadam kebakaran Kota Jambi. Nih, dan kita melewati Jambi City Center. Dulunya ini adalah terminal Simpang Kawat Kota Jambi, terminal antar provinsi, antar kota ini, sini dulu. Sekarang menjadi Jambi City Center. Oke, kita finish ini di Simpang Kawat kembali. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.